Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab seorang yang bersahabat serta sahabatnya. Maknanya adab kita berkawan. Kita telah belajar dah adab dengan ibu bapa. Kita kena hormat kepada orang tua kita, mak ayah kita, kita kena hormat. Kita kena hormat kepada guru. Kita kena hormat kepada orang tua. Pada kali ini perbincangan kita tentang adab bersama dengan kawan-kawan kita, sahabat kita. Kita berkawan, kita bersahabat, ada adab dia dan ada cara dia yang mesti kita laksanakan. Kalau tidak, orang panggil tak pandai bersahabat, tak pandai berkawan. Bermula adab orang yang bersahabat itu beberapa perkara. Orang yang bersahabat ni ada beberapa perkara adab dia yang mesti dia kena buat. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, 23 perkara. Malam ni kita kena apa? Kita kena ingat berapa perkara? 23 perkara adab bersahabat. Karena kita berkawan ni kena ada adab. Kalau tak ada adab, orang kawan-kawan kita tak suka kepada kita, dia akan benci, dia akan lari daripada kita. Jadi kalau kita nak berkawan dengan orang, nak bersaing dengan orang, biarlah kita beradab. Kita nak suruh orang hormat kita, kita kena hormat ke orang dulu. Ini tak tahanya kita nak suruh orang hormat kita, kita hormat, tak hormat kepada orang lain. Jadi macam mana orang nak hormat kepada kita? Yang pertama, melebihkan ia akan taulannya itu di atas dirinya. Allahu Akbar. Melebihkan dia atas taulannya. Apa dia taulan? Taulan tu apa? Kawan tulis. Taulan makna kawan. Melebihkan kawan di atas dirinya dengan hartanya. Seperti ia memberi akan taulannya, akan kawannya dengan harta, padahal dirinya itu berhajat kepada harta itu. Mana kita tengok kawan kita ni sesak, miskin, kita bagi bantuan pada dia. Kita tengok kawan kita lapar, kita bagi makannya. Mana kalau makannya ada sepinggir, kalau kita makan sore, habis. Tapi sayang kita tak ada makan ni, nak macam mana? Bagi dua dengan dia. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, hendaklah ia memberi akan taulan akan kawannya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika berkehendak kawannya itu. Peringkat yang paling tinggi sekali, kita lebih ke orang lain. Biar orang lain senang, kita susah tak apa. Oh, ni peringkat tinggi benar ni. Kalau jumpa orang setara ni, hebat benar dia. Pasal tu dia tanya, dia sebut di sini, kalau kamu tak mampu, tak kuasa nak buat sedemikian, memang tak kuasa pun, maka ambil lah martabat yang kedua, iaitulah kita beri kepada kawan kita benda-benda yang lebih daripada keperluan kita. Keperluan kita setara mana? Kita kena makan 20 kilo beras sebulan sekali dengan anak-anak kita. Di rumah kita ada berapa kilo? 30 kilo. Ha, 10 kilo bagi ke orang lain. Boleh? Kalau hak ni boleh tahan sikit. Tapi kalau nak beri orang lain 20, kita 10, rasa berat tu berat lah nak. Itu yang pertama. Adab yang kedua, bahawa menolong ia dengan dirinya akan kawannya pada segala hajatnya. Saya kita minta tolong, tolong selalu. Jangan bila orang cuek panggil mari nak akak benda-benda tolong, lari. Ha, ini bukan berkawan lagi ni. Pada segala hajatnya atas jalan yang bersegera, dengan tiada berkehendak taulannya itu minta tolong akan dia. Jadi kita tengoklah. Kita tengok sayang kita nampak perlu kepada hajat. Nampak dia duduk akak barang sore ke, duduk tarik benda sore, kita pergi. Tak payah dia panggil minta tolong. Manusia hari ni kalau tengok orang, ah dia tidur kerja tu, baik kita kena jalan lain takutnya panggil. Ah, ini perangai tak betul.
Yang baiknya tengok kawan kita tu. Dia tu akak barang daripada kereta dia kau nak naik barang kau apa saja nak kita bagi tulus selalu. Apa saya boleh bantu? Tulus. Ha, ini baru panggil bersahabat. Payuhlah lah nak jumpa lo ni. Hak banyak jumpa lo ni ya. Bukan nak tolong angkat barang orang. Okay? Sapah dia tinggal tepi jalan. Suruh orang lain tolong angkat. Dia kata tak apa orang bandar ada tolong angkat. Sapah kita pun tolong nak suruh orang lain tolong angkat lagi. Perkara lagu ni berlaku banyak benar kita lihat dalam kala kita bermusafir, berjalan. Bila dia pergi dengan satu pakej. Contohnya dia ambil pakej apa lah. Kita kata pakej Ashar Travel. Beg dia pun dia tak akak dah. Yang orang kerja Ashar dia tak payah akak beg. Jalan kaki lah dengan kita. Apa salahnya kita tarik beg kita sendiri? Walaupun ada pekerja, lebih selamat daripada orang pekerja atau rembah beg ke apa ke pecah. Kita tarik sendiri, lebih cepat, menjimatkan masa dan selamat bagi kita. Kita tahulah bagi kita, saya tak saya je. Tapi orang lagu tu lah. Dia boleh bagi dia orang lain tu. Assalamualaikum. Adab yang ketiga bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulannya itu. Adab yang ketiga hendaklah kita sembunyi rahsia kawan kita. Kalau kawan kita ni ada benda tak molek, kita nasihat dia. Jangan buat benda ni tak bagus. Ini kita pergi ayat korea pula. Dia tu semalam lagi ni. Habis pecah rahsia orang. Okay? Inilah suasana hari ni yang jadi celaru ni sebab ni. Sebab repot-merepot. Buat tuduhan-tuduhan. Macam-macam cerita yang berlaku yang menyebabkan. Tidak anu. Ini sepatutnya bila berkawan rahsia orang itu jangan dibuka. Kalau dia buat tak baik, kita pergi jumpa dengan dia, nasihat pada dia. Jangan buat benda ni. Ha. Masalahnya orang lain kalau pergi nasihat dengan dia marah pula. Yang keempat, bahawa menutup ia akan segala aib taulannya itu. Kalau kawan kita ada aib, kita tutuplah aib dia tu. Jangan duduk-duduk rahsia dia. Di zaman internet ni, Allahu Akbar, bala besar. Kalau dulu zaman TV tu, TV saja dulu, bukan benda semua orang boleh buat TV. Kenapa ketua RW dia di Kuala Lumpur baru boleh buatnya? Dia pergi kapur orang nak, kalau dia nak jatuh orang kapur ni, dia pergi ambil rumah buruk-buruk. Padahal rumah banglo banyak, tak ambil. Tapi sekarang ni di zaman internet ni, budak-budak boleh main. Dia boleh tukar pala orang. Contohnya orang dua beradik duduk sini. Ni abel dia, ni adik dia. Adik perempuan abel lagi. Dia boleh ambil gambar orang tina lain, buat pala kawan tu bukan gambar orang tina. Ha, tengok. Dia ni duduk dengan orang tina mana ni. Habis satu fitnah dunia berlaku. Ini cukup bahaya sekarang ni. Memang zaman kita hari ni zaman bahaya. Orang boleh buat fitnah, boleh buat aib, menjatuhkan kita, buat senar ya. Senar nak jatuh kita. Dia tulis dalam internet, orang ni gini-gini, buat skandal dia panggil. Istilah orang moden dia panggil skandal. Mana buat tak baik. Orang percaya, tersebar benda tu dengan sekejap je tersebar. Jadi adab yang kita nak belajarnya, kalau ada keaiban kawan-kawan kita, kita kena tuduh, tutup aib dia. Jangan duduk ayat korang. Jadi dia sendiri pun janganlah duduk bermegah-megah pula dengan kesalahan yang dia buat. Ini tak sahanya dia buat salah, dia pergi bangga dengan orang pula. Ha, ni tak usah duduk tuduh lah. Hak Tuhan tuduh, dia pergi buka sendiri kah? Orang panggil buka tuduh, buka saji sendiri. Yang kelima, apabila mendengar ia akan seorang mencela akan kawannya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada kawannya. Ha. Tanda baik-baik nombor lima ni. Apa sebab punca berlaku perkelahi? Berlaku bala, berlaku kelahi di antara masyarakat hari ini sebab ni tak jaga yang kelima. Kalau kita dengar orang cerita sayang kita. Ni tak ada habis mulut lagi. Hello? Dia tu saat ni kata kamu. Kawan tu pun rembah telefon gam hari tendai apa ni? Tendai apa gapo ada depan? Tendai meja, tendai kerusi, tendai gapo benda ada, tendai lembu kalau boleh ada. Marah dah lah tu. Kih orang repot. Hok jadi juru repot ni jahat. Orang kecek tu jahat juga cara hal orang, tapi tukar repot tu lebih jahat daripada tu lagi. Boleh jadi dia tambah. Hak orang cakap 50%, dia pergi bubuh 70. Berapi marah kawan. Jadi ini adab. Apabila kita mendengar seorang mencela kawan, maka jangan disampaikan perkataan itu kepada kawannya. Sembunyi, jangan koyak-koyak. Kalau boleh buat hal ni selamat dunia. Selamat kata selamat. Hah? Selamat. Dia jadi tak selamat hari ni sebab repot merepot. Dengar orang ni kaya-kaya sikit, repot. SMS lalu. Telepon. Giwayak. Kawan hari ni ada hafsa ni.
demo tu orang tu kata ke demo. Ha, dia ni pun tak mudah selalu. Jadi masalah kita hari ni itulah suasana yang berlaku kerana masing-masing nak menyampaikan maklumat. Baik. Yang ketujuh. Yang keenam. Apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan kawannya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Kalau orang kata kita, siapa amari orang kata dia tu duduk ngopak kamu tu. Ah, biar dia lah. Kita tuduh orang tu, dia orang jerepok tu nak mengapi-apikan kita tu. Ha, ni tidak. Ah, dia kata apa? Buka telinga lalu, celik mata lalu. Ha, jadi masalah. Yang ketujuh, apabila mendengar ia akan seorang memuji akan kawannya itu. Ha, hak ni orang keji. Hak ni orang puji pula. Kalau orang puji kawan kita, apa kita nak buat? Atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan yang demikian itu kepada kawannya itu. Kalau orang puji, kita wayak lalu. Allah, Masya Allah, hantar. Nak? Ramah orang pakat puji. Ha. Gapa dia hantar buat? Apa dia benda yang baik yang kamu buat? Kita nak belajar juga. Jadi kalau orang puji, ni tak tahannya. Hak puji, tak naik tarah. Hak keji, sapah lalu. Kalau kita ni, kalau orang main royak orang tu puji kita. Marah kah? Marah. Marah apa orang puji? Tapi kalau orang keji, Allah sengah bulu kamu, tebut tobik putih mata, merah cuping lingga. Alu. Tiga, cukup tiga ni habis lah tu. Kenapa? Tapi orang puji tengah ngosih tu, sengih, suka tu. Makan pun tak lalu dah. Tapi ingat molek. Hak orang puji ni hak orang puji sungguh. Jangan bodek. Tengah orang ni bahasa jin nak bodek. Oh dia kata awak ni hebat orang puji belaka awak. Padahal tak ada orang puji pun. Ah ni satu penyakit kau ni. Dia panggil penyakit po. Tahu po. Po ni lah po yang angin naik kawan tu temkembur. Tak tahu satu. Bahasa jin ni po ni panggil. Ah ni penyakit juga ni. Kita puji benda yang tak ada bahaya, kita keji orang pun bahaya dua-dua. Yang pentingnya kalau orang sembunyi orang keji kawan kita jangan royak dia, tapi kalau orang puji dia kita boleh bagi tahu mengikut sempadalah, jangan kata dia puji lebih-lebih pula. Lama jadi takbur pula dia tu. Yang ke-8, apabila berkhabar taulannya itu akan dia, maka hendaklah ia sungguh ia mendengar akan khabarnya itu. Kalau saya kita mari di rumah nak cerita. Nak cerita kita, dia mari tu khasak nak jumpa dengan kita sebab nak cerita hal dia ke masalah dia. Kita pun kena dengar. Kali pertama tu lah, kalau mari pula esok cerita tu lah, bolehlah dengarnya ngabis masa ya. Hak ni tak tahu ni ada satu penyakit baru dia panggil ni. Kalau saya kita tak jumpa lama. 10 tahun ke 20 tahun, 15 tahun tak jumpa, zaman sekolah dulu saya. Tiba-tiba dia telefon. Dia kata, awak ada rumah ke? Esok ke lusa? Ada. Allah lamanya tak jumpa nak pergi ziarah ni. Ha, beringat molek. Betul ke dia nak pergi ziarah? Hak banyak lah ni bila siapa-siapa jumpa tak ada dua patah. Apa khabar? Baik. Berapa orang anak? Tiga baru. Contohlah. Masuk dekat ahli. Ahli lalu dah. Punuh habis dunia. Jual, dipanggil jual direct selling lah ni. Merusakkan persahabatan seorang. 20 tahun tak jumpa. Kecek tiga patah, dia masuk ahli dah kedok lagi. Ahli ke apa? Ni ahli barang kita jual. Oh, barang saya ni kak. Oh, tak ada ni garanti ni. Orang pakar pelakor. Tak situ juga. Tak jumpa, tak ingat ke saya dah lah tu. Tanya khabar dulu anak. Dulu sekolah dah juga. Maknanya, hilang habis, lupa secara. Ada depan dia ni berapa dia? Ni, kak ahli ni tak masuk lagi. Kena masuk juga ke mana barang ni. Tak kelek kalau tak masuk. Ini satu persoalan yang merusakkan suasana hari ini. Dia berjumpa dengan saya bukan nak tanya khabar sengerti. Jadi adab kita belajar malam ini, kalau sahabat kita mari nak cerita hal dia, nak mengadu hal dia, kita dengar sungguh-sungguh. Macam ni suasana. Sialah kawak dah. Allah Taala lah yang bantu. Jadi kita kalau dia cerita benda yang susah dia, kita doa dengan mulut kita. Ya Allah, tolonglah sahabat aku ni. Allah Taala lah selamat. Jadi kalau mai royak benda baik pula, kita royak pula masya-Allah. Allah Taala beri mudah rezeki hantar, mudah-mudahan hantar syukur. Jadi respon tu biar ada sama. Lepas tu duk dua hari mari pula. Nak cerita hal tu pula. Kata bolah ambo lorak dah lah gininya. Ni lebih pada hak dah ni jugaknya. Jadi ada setengah orang tu rasa jenis suka bobel dia panggil.
Jumpa agak cara cerita hari ya. Awak tulah ya. Tak usah dengar. Jadi kita ingat kalau kita nak jual halal, jual beli tak ada masalah. Yang merosakkan kitanya itulah kalau kita nak pergi jumpa saya lama-lama ni kerana nak pergi nego. Tak usah kata gapo kadang-kadang orang tengah sakit. Kawan ni tengah sakit ni, baru klik sepita, baru tu ambil uak. Awak telefon, ada rumah lah tu belakang tu ambil uak dah tu ambil dah uaknya duduk rumah dah. Orang balik lama nak pergi zero. Ngamak kena pergi zero orang sakit. Tak ada dua patah, tak ada micik betih budak lagi. Eh, ahli masuk dah kau. Allahu akbar, Tuhan Maha Kaya. Kalau kena lah geni, berasa nak tutup pintu geng, kata klik-klik lah weh. Orang tengah sakit, mari tanya masuk ahli pula dah. Yang kesembilan, bahawa meninggalkan ia akan berbantah-bantah dengan kawannya itu. Ha, jangan duduk batuh kan kak. Kita ni sangat baik setara mana pun, kalau dia duduk tekeh dengan dia, dia akan jadi merah muka. Tak usah duduk tekeh lah. Kalau dia nak lawan kita, dia berasa dia kuat hujah, biar dia menyukai cik sore dia. Tak usah duduk lawan. Yang ke-10, apabila memanggil ia akan kawannya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang boleh, yang terlebih kasih ia akan dia. Kita nak panggil saing kita ni, panggil nama betul-betul. Ni tak tahu ni, pelajar itu ni, orang-orang gelar ni, dia buat gelar. Gelar ke tak? Gelar. Gak apa dia panggil? Macam-macam benda dia panggil. Nama dia, nama Azam, dia tukar nama. Nama apa ni? Nama pelik-pelik lah. Jangan duduk gelar korang. Tengok ni. Adab kita berkawan ni, kita kena panggil nama hak tua dia suka. Tapi ada setengah orang ni, kalau kita panggil nama, dia tak suka. Kalau panggil Pak Da, oh, segar lalu. Maksu, segar. Tak? Kalau panggil Cik Minah, kurang minat. Kalau kau yang maksu, minat. Jadi kita panggil maksu, tak sudah balas dengan dia. Supongnya ni, kalau kita jumpa ayah ngah, Haji Abdul Ghani, dia pun terkanyak. Mari mana pula orang ini. Kalau kata ayah ngah, berasa segar tak? Macam orang panggil kamci, rapat molek. Jadi kita panggil nama yang dia suka, walaupun gelaran tak apa. Jadi nama suka. Ha. Hei, ni nak belajar adab kita ni. Yang ke-11, apabila melihat ia akan kebajikan kawannya itu, bila kita tengok kawan kita buat benda molek, maka adalah ia memuji akan dia. Allahu Akbar. Tengok sayang kita ni, kita pergi rumah dia, banyak barang-barang tepi rumah. Kata nak apa ni? Eh, nak sedekah pakai miskin. Kita puji lalu. Masya Allah, hantar Tuhan lawi rezeki murah lagi. Oh, perniagaan bertambah maju. Jadi anak-anak bertambah ramai, jadi sebut. Barilah dia pun Allah berasa perbuatan kebaikan dia tu orang menghargai. Kalau kita mari tengok buat gawa tu, enak tu orang pakai meski wek cebeh. Dia kata dia ni tak reti bahasa lah ni mari dah. Mana kita tengok kalau dia buat tak molek, kita sembunyikan dan kita nasihat dia. Kalau dia buat benda baik, kita puji dia dan kita sokong perbuatan dia tu. Yang ke-12, apabila berbuat taulannya itu akan dia suatu daripada kebajikan, kalau kawan dia terbuat benda baik kepada kita, maka hendaklah ia syukur atas perbuatannya itu. Kalau orang baik kita, kita buat baiklah ke dia, terima kasih kepada dia. Jangan orang baik kita, kita buat tak molek pula ke dia. Tak? Hari-hari makcik ni buat mari makan ni kita. Buat lagi kuih, buat lagi gapa. Hai, makcik ni buat mari kuih. Kuih pula bukuh dengan daun pisang. Bukuh dengan plastik. Lepas makcik ni, sapah plastik tadi, kita tak mula dapat tangga dia. Moleklah kita apa? Dok lagi tu sepatutnya kita tu lagi sapu depan rumah dia pula. Ha, jangan kita jadi orang yang tidak kenal budi. Tak kenal budi ni bahaya. Orang baik kita, kita pergi buat buat tak baik dia. Yang ke-13, bahawa menegahkan akan seorang yang mencela akan kawannya itu pada ketika ia ghaib, seperti menegahkan ia akan seorang yang mencela akan dia. Mana kalau orang dengar, kita dengar orang duk cerita sayang kita, Allah dia ni gini-gini, kita lari bot atau sekecek lah dia atau secakap. Tak cakap. Jadi kita sekarang ni kadang-kadang rasa sedih juga. Manusia lah ni, kalau dia tak kecek hal orang pun, dia cakap tentang suasana hari ni. Duk kutuk orang tu, kutuk orang ni, tak? Pemimpin kau, siapa dia kau. Jadi, selaru sungguh suasana. Berasa kita betul boleh. Yang ke-14, bahawa memberi nasihat ia akan kawannya itu dengan apa tu? Sindir. Dengan sindir. Tak apa jelas.
bahawa merisak ia akan dengan sindir. Ah, tulis molek. Kita buat sindiran, buat sindiran. Atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila berkehendak ia akan demikian itu. Kalau kita nak beri nasihat kepada kawan kita, kita sindir boleh. Hai. Sibuk benar nampak lah ni. Jangan nampak masjid tu lorak benar kau. Gelar tu apa panggil? Tidak gelar kan? Jumpa dengan dia kedai. Demo ni sekat buka kedai baru ni. Tak apa nampak masjid ni. Sibuk benar nak kata. Jadi dia pun, oh, tidak sibuk juga lorak. Jadi gitu maknanya. Dia panggil sindir, sebut. Kalau kita pergi, oh, tak ada kaya molek lagi tu. Tak pergi masjid dah. Ah, dia geram lagi lah, dia marah dah. Tapi kalau kita gelar lagi tu, dia pun tak juga. Kau mana? Apa lagi ni? Memberi nasihat dengan sindir atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila berkehendak akan dia demikian itu. Kalau kita nak nasihat kau kan? Nasihat molek. Yang ke-15, bahawa memaafkan ia akan segala kesalahan kawannya itu dan jangan ia tempelak akan dia. Manakala sayang kita buat salah, kita gak kita maaf lah. Buat mana? Itu dia, dia buat benda tak boleh kita. Tapi maaf pun janganlah siapa dia melampau sangat. Kalau kita sekali kita maaf, dia buat lagi. Sekali maaf, buat lagi. Oh, ini orang panggil dah naik atas kepala orang ni. Tak boleh. Oh, ni kita kena tegah dia. Kena lari dia dan kita kena berdepan dengan dia secara baik. Ke-16, bahawa mendoakan ia bagi kawannya itu dalam sembahyang pada ketika hidupnya dan pada ketika matinya. Kita kena ingat, kita kena doa kepada sahabat kita waktu hidup dan waktu dia mati. Allahumma ufili, ya Allah ampunlah pada dosa aku, baikilah perangai aku, isteri aku, anak-anak aku dan kawan aku, sebutlah. Saya kita kena ingat juga. Biasanya kalau kita nak doa cara mudah, waman ausani biddua. Biasa saya dia akan suruh kita doa ke dia. Makcik-makcik kita orang tua kak, dia kata, "Weh, ustaz, anak haji tolong doa ke makcik." Jadi kita tak kena sebut sore-sore, mangoh tulah pak ada lah berapa dia banyak. Jadi kita dalam doa kita kata, "Allahumma abni aslih ma fasada min ahwali wa man ausani biddua." Ya Allah, baiklah benda hak rosak dalam perangai aku ni dan orang yang berdoa, minta aku suruh doa ke dia. Masuk belaka dah tu. Sama ada hak mati kau hidup kau, yang hidup atau yang mati. Yang ke-17, hendaklah berbuat kebajikan akan ahli kawannya itu dan segala keluarganya kemudian daripada matinya. Mana kalau kita ni sayang baik betul, kalau suatu apa ni mati, sayang kita ni meninggal dunia, kita kena pergi tengok anak-anak dia juga. Tengok anak-anak dia ada makan minum ke tidak, pakaiannya ada ke tidak, PA perangannya lah ke mana. Kalau nampak tak dengar kata benar dah, ayuh mati, na'udzubillah lah tak. Ayuh mati muda ke, tinggal. Biasanya mak ni tak gerak nak lawan anak-anak ni, hebat-hebat belakang besar-besar. Maka menjadi kewajipan kita pergi nasihat. Makan ni ada? Ada. Pakaian ada. Perangai lah ke mana? Tak apa dengar. Jadi wajib pada kita, tanggungjawab kita pergi nasihat kepada anak-anak kawan kita ni. Oh ya, dia ayuh mulu dulu kat sayang aku. Atau kalau dia perempuan sama dia kat mak mulu dulu kat sayang makcik. Dengarlah nasihat. Jadi akulah mak. Jadi itu dia antara yang terbaik. Kalau hak baik benar laginya, hak molek laginya. Kalau sayang kita mati, orang isteri dia pula sore tak ada apa, hai tulu dia pula. Pergi tulu, kata mari aku nak tulu jaga anak saya aku ni. Jadi nak jaga anak saya, hak senangnya jaga sekali dengan mak dia. Baru jadi. Jaga berlaku lagi ni apa kita ni dok. Tapi biasanya tak ada dulu. Dia ada ni konsep juga, jadi kerja kan kena kapok lah kita jawab dia. Jadi kena ada benda-benda tu. Ini berlaku di zaman sahabat berlaku. Bila mati orang ni sahabat dia ambil. Sebagaimana mati Abu Salamah radhiyallahu taala. Nabi kita ambil Ummu Salamah buat isteri dia. Dia nak bantu, nak tolong. Yang ke-18, bahawa jangan memberati ia akan kawannya itu daripada suatu hajatnya, supaya senang hati kawan itu daripada kesusahan. Kita jangan berat sayang-sayang kita ni. Kalau nak suruh minta tolong, agak tolong pelik-pelik atau minta kerja yang berat-berat, nyebabkan dia jadi tak siap hari rumah kita. Tak ada gig mana itu, banyak kerja. Jangan memberati akan kawannya itu
daripada suatu hajatnya, jangan kita buat lebih sangat, supaya senang hati kawannya itu daripada kesusahan, biar dia tak mikir banyak hal kita. Yang ke-19, menyatakan kesukaan dengan sebab segala yang didapat oleh kawannya itu daripada yang menyukakan dia. Mana kalau saya kita dapat nikmat, atas SMS lalu, atas telefon pergi rumah dia, alhamdulillah saya dengar awak boleh nikmat hari ni, kat Allah berasa gembiranya lah saya kita. Ha, jadi kalau dia dan menyatakan kesukaan dengan sebab yang dapat oleh kawannya itu daripada segala yang dibencinya, dan menyatakan kesukaan dengan sebab yang didapat oleh kawannya itu daripada segala yang dibencinya, mana kalau dia senang kita wayak kita suka hati juga. Dan sehingganya demikian itu bersamaan zahirnya dan batinnya, supaya benar ia pada berkasih kasihan itu. Dia wayak sengoti dan dia hidup muji pasal dia tu boleh projek nak suruh ngali kita kata jangan. Mana kita ni ikhlas lah pergi royak dia. Anak dia presa oleh nombor satu, oh, kita pergi rumah dia ucap tahniah. Tak, bukan senang. Dia mau kata ni pelajar hak apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, ni hak dapat 20A ni, salin buku kamu dia tulis dengan tangan, nak beli tak ada duit, tapi tekun dia Allah Ta'ala buyak kepada dia kecerdik, otak dia baik. Kita lo ni selah ketah nak pergi potong steak. Tak ada apalah budak ngaji zaman moden ni. Selah kertas cikgu suruh salin nak pergi potong steak. Potong steak je 20 sen. Nak nulis tosi dah. Tak ada masuk. Imam Syafi'i rahimahullahu taala waktu dia belajar tu tak ada tempat nak nulis. Dia pergi tulis atas tangan. Tulis atas pasir. Ni marah cikgu dia. Dia kata aku tak ada benda nak nulis. Tulis sini. Nak kata apa? Yang ke-20 adalah ia memulai memberi salam pada ketika berdepak dengan taulannya itu. Bila dia jumpa dengan kawan dia, badi wisalam mula-mula start, assalamualaikum. Biar seretok gitu. Badi wisalam. Yang ke-21, apabila datang kawannya itu kepada suatu tempat perhimpunan duduk, maka hendaklah ia meluaskan baginya di dalam perhimpunan kedudukannya itu. Jika dapat diluaskannya, jika tiada dapat, maka hendaklah ia berpindah daripada tempat duduk nya itu kepada tempat yang lain. Saya kita mari nak duduk tak ada tempat dah. Kesok pun tak boleh. Kita sanggup bangun pergi duduk dengan dia belakang. Tapi syarat kalau pergi bangun belakang buah jangan bangun. Duduk situ. Nyawa kita tak pisah nak cari saya cuik, tengah mengatik, tengah berzikir, panggil lagi mari belakang. Nak buka kelab buah. Tak usah gila kalau orang lagi tu. Biar saya pun kata tunggu pas ni lepas kuliah. Kita buat luar, nak pergi buat kedai kopi. Orang hidup mengajar, hidup buat jangan. Yang ke-22, apabila keluar kawannya itu daripadanya, bila saing kita mari rumah, dia keluar nak balik dah, maka hendaklah ia mengikut akan dia hingga ke pintu rumahnya. Orang panggil, nak pergi dah, lekeh lah. Dia pakai dia cokoh nyandadin dia itu. Tak boleh fasal lagi ni. Kawan itu bangun, tu biksa ke jangan. Kalau saing kita nak balik dah, kita bangun. Iring dia atas sekali sampai ke pintu. Atau barang sebagainya sekira-kiranya yang layak bagi muliakan dia. Atau betul siapa kau kereta, siapa kau motosikal dia. Kalau dia mari jalan kaki, gendo dia di atas kau stesen bah. Tu dia. Baru mulia. Ni orang mari nak turun, nak gi dah. Like eh. Macam perambak lah kita. Tak perambak lah kita. Like orang nak klik. Jangan. Jadi kita biar ada orang mari rumah kita. Nah. Mana kalau kita iring dia, siapa kau kereta, siapa kau pintu balik kurang apa. Macam memangnya kalau mari jalan kaki kak, nak mari enggak apa sini? Mari nge kaki. Nak balik dekat tu? No. Mari. Saya pergi atas di stesen kereta, di tepi jalan contohnya kalau. Jadi bagilah penghormatan kepada orang mari rumah kita tu hormat. Hormat kita. Jangan pula orang mari rumah kita marah. Wah, mari dia ni. Serabut. Nah, serabut apa orang mari rumah dah. Kalau orang tak mari kan sunyi pula kita aja. Berapa dah sini? 23, habis lah. Adab berkawan ni sebanyak 23 adab. Dan hasil daripada segala adab itu bahawasanya hendaklah diperbuat akan tiap-tiap seorang itu dengan segala perbuatan yang menyukai akan hati mereka itu. Mana kawan dia ni, adalah kita kena buat benda yang menyukakan hati. Kita buat nak suruh dia suka, biar dia sebagai kawan kita buat benda yang kita suka hati.
dan jangan diperbuat akan seorang itu dengan segala perbuatan yang dibenci oleh mereka itu. Kalau orang mari rumah kita jangan duduk kelih jacak. Ni satu penyakit tadi. Mentang-mentang tengok je. Orang duduk rumah berasa ai. Lorak kat kita tu kita keliklah weh. Nak buat tengok je semacam. Ha, jadi tak boleh. Nak tengok je juga boleh. Buat lolok-lolok tengok telefon. Ha, buat lolok akak telefon eh. Ada SMS ni. Badan nak kelih je. Jangan duduk tajam. Mana nampak macam orang duduk 5 minit tu macam duduk 5 apa ni 5 je tu. Itu semacam je. Supaya orang ngajar juga. Kalau di tengah kuliah dan sedap-sedap, makmum duduk lenggok tengok je. Ha, berasa nak putih lalu kita. Ha, jadi nampak dia kan mak kau apa ni penceramah ni galik balik benar. Dia punya ada masa juga. Nyertih kok kajak sorang ni lah. Jadi jangan duduk tengok je depan. Tetamu mari rumah jangan duduk kelih je. Ha, kadang-kadang tu, saing kita tu okey dah. Orang nak kelakan naik, kelakan naik. Hok dapur pulak rumah gelah pulak dah. Munggu dia lepas dah. Siap dengan apa ni cak mucunya awak kena lutu nak tu pergi kedah. Tiba-tiba kawan, kawan suami dia mari pulak dah. Allah rumah gelah lah buat item dapur kokeng kokeng. Mak bero muka tok laki luar ni. Ibu tu ngamuk dah tu. Nak pergi pasar malam pasar mu mari sat ni. Ha, jangan buat perangai lagi tu. Ha, punah majlis dia panggil lagi tu. Dia kita kena ingat isteri-isteri ni kena ingat tak suami apa ni saya tok laki kita tu kita kena hormat lah. Jangan duduk main rumah apa ni. Rumah sudu kau gapo dapur tu. Ha, punah majlis dia panggil. Syahdan. Apabila engkau menuntut akan taulan akan kawan supaya jadi ia akan sekutu pada belajar ilmu. Nak jadi kawan kita dalam nak ngaji. Ha. Dan supaya jadi ia kawan pada pekerjaan agamamu. Nak suruh jadi sahabat dalam menuntut ilmu. Sahabat dalam berdakwah. Dan duniamu. Sahabat dalam kerja kita. Sahabat dalam perniagaan. Sahabat dalam kerjaya orang panggil. Atau jadi ia kawan dalam musafir. Maka hendaklah engkau peliharakan di dalamnya itu 5 perkara. Kalau kita nak nego, kita nak kerja, kita nak pergi belajar, kita nak pergi musafir, apa dia nak buat? Nak cari saya ni kena pera, kena jaga 5 perkara ni mesti ada. Jangan ambil saya tak terkalu gitu. Yang pertama orang yang berakal. Tengok dulu. Orang yang kita nak saya ni setara mana standard dia? Hai dia tu orang bagus, orang panggil ahli fikir juga. Mana kalau kita ni ahli fikir, orang panggil orang ada ada kedudukan jugalah. Janganlah cari saing kita tu pasal jenis tak tahu tak tahu kalulah kono serabeh. Ya. Jatuh standard lah kita. Cari orang yang berakal, maknanya kita boleh berbincang dengan dia, boleh saing dengan dia. Kalau kita orang rendah pula, hok nak saing kita, kita nak saing dengan dia ni, orang-orang hok tinggi pakak ustaz, tok guru. Barulah kita mensapi tak ada pedah. Dalam perjalanan tu kita boleh tanya masalah, boleh dengar apa ni nasihat, tazkirah dan sebagainya. Maka tiada dapat engkau kebajikan pada berkawan dengan orang yang kurang akalnya. Betul tak? Kalau kita saing dengan buah tak kurang, tak kurang akal ni. Orang panggil kurang put. Boleh pedah kita dengan dia. Tak boleh pedah. Suruh akal pakai boleh. Kerana pada akhirnya itu kembali kepada perkelahian dan bersakitan hati dengan dia. Kalau saing orang lagi ni, susah. Cari orang yang kita nak berkawan ni dalam perniagaan atau dalam gabung nak kosi dengan dia ni. Cari orang yang betul-betul baik. Pelajar kita sekarang ni. Mu nak berkawan ni biarlah dengan kawan-kawan yang yang baik, yang ada akal. Ha. Lagu mana ada akal? Tengok dia ni waktu nak nak semayah siap dah. 5 minit lagi tu tak ada dah. Ni 5 minit baru nak tarik wah nak naik. Apa dia kawan lagu ni? Orang nak bel 5 minit lagi heret wah pula tu. Ha, punah majlis. 10 minit lagi nak pukul 8 masuk kelas. Si ready dah dia dengan jubahnya dengan ini orang lagi ni kita berkawan. Malam-malam tidur ni pukul 12 1 duduk dekat lagi. Jangan saing orang lagi ni. Bahasa nak jadi buruk ketuk gini. Bermula seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tiada berakal. Berat ni. Kita saing orang lah, musuh kita yang ada akal tu lebih baik daripada kita saing orang bodoh tak ada akal. Orang baik tapi tak ada akal. Tak boleh pedah gapo lah kita. Boleh pedah kena saing orang tak ada akal. Tak boleh. Jadi kita ingat, kalau kita nak berkongsi apa saja perbuatan, yang pertama sekali cari orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik kelakuannya dan yang baik perangainya. Nak saya ni cari orang yang baik kelakuan, baik perangai. Baru kita berkawan dengan dia. Kalau tidak menyusah kita. Maka jangan berkawan dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangainya.
iaitu orang yang tiada membaiki akan diri pada ketika marah dan tiada membaiki pada ketika datang hawa nafsunya. Yani apabila ia marah, maka tiada boleh ditahan akan dia, akan dirinya itu. Kalau kita nak kena kosi dengan orang ni, nak menega kau, nak jalan, setara mana perangai dia? Oi, dia ni kalau marah kak, Allahu Akbar, berapi lalu, jangan hidup saya lagi ni. Tika dia baik, baiklah. Tika dia tak baik, sudah, bunuh majlis. Dan demikian lagi apabila datang hawa nafsunya, bila hawa nafsu dia mari, ikutlah berapa dia pun, maka dia tiada kuasa ia menegah akan dia. Dia akan ikut hawa nafsu dia, hanyut sekali dengan itu juga. Dan sungguhnya telah berhimpun segala demikian itu dalam wasiat Al-Qamah Al-Ataridi rahimahullahu ta'ala. Al-Qamah Al-Ataridi ini berasal dari keturunan Atarid dari Bani Tamim. Beliau adalah keluarga kepada Abi Raja Imran bin Milhan. Gapa dia Al-Ataridi kata apa Al-Qamah ni rahimahullahu ta'ala? Dia nasihat kepada anak dia. Dengar ni anak-anak kita ni, tetakala ia hendak mati, ya Allah. Al-Qamah ni nasihat kepada anak dia waktu dia nak mati. Kita dengar nasihat kali ni. Dengan katanya, ya bunayya, buh baris molek, idza aratta suhbata insanin fashab man idza khadamtahu sanaka. Ya bunayya, artinya hai anakku, apabila hendak engkau berkawan akan manusia, maka engkau berbuat kawan akan seorang yang apabila engkau jadikan ia akan khadam, nescaya memelihara ia akan dikau. Manakala kita ajak dia jadi pembantu kita, dia pera bagai-bagai kita, dia jaga molek. Wa iza sahibtahu zanaka, artinya dan apabila engkau jadikan kawan, nescaya memperbaikkan ia akan dikau. Maknanya bila kita saing dengan dia, dia jadi, kita ni jadi kau molek. Kau rajin belajar, kau rajin sembahyang, kau rajin ibadat. Ha, itu bagi. Kalau saing dengan dia, nyuak lari kita gila kelai, jangan kawan dengan orang ni. Wa in qa'atta bika mu'natun manaka. Dan jika kalau picik, gaul dia picik ni pula, sempit, kurang belanja, dengan dikau belanja, nasihat memberi ia akan dikau belanja. Mana kalau kita tak ada duit, dia tu lowi pula kita. Wa in qa'atta ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Artinya perbuat olehmu kawan akan seorang yang apabila engkau memberi akan dia dengan kebaikan, nasyaya membalas ia akan dia. Kita nak sayang orang ni, kalau orang buat kebaikan kita, dia balas baik. Tapi kalau orang kebaikan ke dia, dia balas buruk, ini bukan orang kau hak boleh buat sayang lagi ni. Ha, jadi kita tengoklah. Lagu mana balas buruk pula? Mana kita beri benda dia, dia tak terima kasih pada kita. Kita bagi apa ni kedudukan pangkat, dia hendak kita balik. Itu dia panggil orang tak baik. Ada orang manusia ni, waktu nak minta kerja kat tak mudah lembek tekak-tekak. Mari minta surat sokongan dengan ustaz. Dia boleh ke dia? Kali dengan ustaz jumpa, gua tak kenal ya dah. Minum air tak ajak-ajak sekali abu. Ha, so kau nak belanja benda lain. Wa idza ra'a minka hasanatan 'addaha. Artinya dan jika melihat ia daripadamu akan kebajikan, nescaya membilang ia akan dia. Bila dia tengok kita buat baik, dia royak kau, oh dia ni baik. Benar-benar dia buat ni bila kebajikan ni. Tolong anak yatim lah berapa cerita, macam-macam. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Artinya dan jika melihat ia daripadamu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Dia tengok kendak kita tak molek, dia sembunyikan benda tak molek kita. Tidak kata gi royak lalu kau orang esok. Allah dia tu. Ha, dia tu berat lalu. Ishab man idza qulta sadaqa qaulaka wa idza hawalta amraka iktamaraka wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Artinya perbuat olehmu kawan akan seorang yang apabila berkata engkau, nescaya membenarkan perkataanmu. Saya kita ni kalau kita ayak benda, dia percaya kita. Dan jika engkau serahkan akan pekerjaanmu itu akan dia, nescaya mengerjakan ia akan dia. Kalau kita beri tugas dia, dia buat tugas. Ni
tak tanya, tugas tanya kita ada. Lepas kita tak ada, tak bertugas. Oh, ini tak betul. Dan jika berbantah kedua kamu pada suatu nasihat, memenangkan ia akan dikau. Kalau kita balas dengan dia, sama dia ngalah kita. Orang ini boleh saing. Kalau balas dia nak benar sama, kena kita ngalah dia sama, boleh saing orang ini. Kerah pala dia panggil ni. Habislah ya kita yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Orang yang saleh. Nak saing ni, yang pertama tadi ingat balik. Orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik kelakuan perangainya. Yang ketiga, berkawanlah dengan orang yang soleh. Bukan nama dia soleh, orang itu soleh. Ni tak tahu lama kita kata nak saing dengan soleh. Berapa orang ada soleh kita sini? Seorang dua ada dah. Maka jangan engkau berkawan dengan orang yang fasik. Apa makna fasik? Orang tak semaya, orang fasik. Orang tak tutup aurat, orang fasik. Orang yang makan riba, fasik. Apa lagi? Orang yang buat dosa besar, fasik. Padahal ia mengekalkan ia atas dosa yang besar atau kecil. Buat dosa besar, oh ini orang fasik. Ataupun dosa kecil tak tinggal-tinggal, oh ini orang fasik. Kerana seorang yang takut akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu, tiada ia mengekalkan atas dosa yang besar dan yang kecil. Orang yang takut tu, dia tak akan kekal atas dosa besar. Kalau dia buat pun, dia akan bertaubat. Kalau dia buat dosa kecil, dia akan tinggalkan. Ini kita ni dosa kecil, dosa kecil. Kecil-kecil, dia lah banyak jadi apa? Innal jibala minal hasa, kata orang Arab. Bukit tu asalnya anak batu ya. Dia anak batu kan? Dia tambur naik, tinggi jadi. Pasir dia banyak jadi, jadi bukit pasir. Bukit juga, padahal pasir kecil. Air hujan asalnya setitik. Dia tunggu banyak jadi, jadi banjir. Baik. Dan barang siapa tiada takut akan Allah Azza wa Jalla, nasyaya tiada dapat dipercayai akan kejahatannya itu. Orang yang tak takut tu, jangan percaya dia. Yang keempat, bahawa jangan ada orang itu sangat kasih akan dunia. Allahu Akbar. Orang yang keempat nak kawan dengan dia ni, jangan dia ni jenis tomok ke dunia. Kalau kecek bak dunia, titik air dia tak. Kalau projek tu, projek ni, kalau kecek bak semaya, nikuh lalu, potikuh lagi kucing. Oh, dia mau gak cakap semaya semua. Kalau dia kita kaya, kita semaya. Dia kaya dulu, dia kaya. Tak kabak kau gak dia itu tahu. Baik. Bahawa jangan orang itu sangat kasih akan dunia, maka berkawan dengan orang yang sangat kasih akan dunia itu racun yang membunuh akan diri. Jadi racun kan? Kerana tabiat itu mengikut akan tabiat orang yang bersama-sama dengan dia. Kita akan ikut dengan dia juga. Berapa ramai kawan-kawan kita ni? Mula gak tiap waktu ada semaya. Ada semaya tiap waktu. Subuh pun ada lagi. Sekadar saya dengan geng-geng kaki balok ni, betulai balok atau semaya, tak ada nampak dah lah ni. Mana dia tu? Masuk hotel, tak salah kuana. Musyawarah macam kata baru. Maaf lah, bukan kata balok salah. Tidak nak kayaknya. Salah pilih kawan. Kalau kita pilih hok kaki balok kau, kaki lombong kau, kaki apa lagi ni, hok kaki berjual kau, hok semaya, buah ni, warung ada orang lain. Maknanya pilih saya itu jangan terlalu tomok ke dunia. Karena kita akan terikut saya. Maka bersama-sama dengan orang yang gemar akan dunia itu, menambah ia gemar akan dunia. Kalau kita hari-hari dengar orang kecek projek, kita masuk dalam palo nak projek kata. Kalau kita hari-hari kita dengar orang kecek bak akhirat, takut betul hal kita. Bermula sangat gemar akan dunia itu asal ke segala kejahatan. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Artinya kasih akan dunia itu kepala segala kejahatan dan kesalahan. Kita sebut dah dulu hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman daripada Al-Hasan secara mursal. Pasal itulah Al-Manawi dalam Faidul Qadir mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Walau macam mana pun dari segi maknanya boleh. Yang kelima, yang terakhir dah kita ni. Hendaklah engkau perbuat tak kawan itu orang yang benar pada segala perkataannya. Yang kelima, apa ni?
sifat yang kelima kena ada pada kawan kita ni, orang yang tidak bohong cakap, bukan dusta, orang yang benar. Ha, ingatlah kita. Ulas sekali lagi, orang yang benar perkataan, bukan terlalu tamak pada dunia, orang yang soleh dalam ibadat dianya, baik perangai dan orang yang berakal. Kalau boleh lima golongan ni jadi kawan kita, selamat tak selamat kita? Selamat. Hendaklah engkau perbuat kawan itu orang yang benar pada segala perkataannya itu. Maka jangan engkau berkawan dengan orang yang banyak berdusta, cakap pun tablik sama. Jangan saing orang ni. Kerana orang yang banyak berdusta itu tiada dapat percaya akan agamanya dan dunianya. Tak boleh pakar dia ni. Dan yang demikian itu membawa kepada membinasakan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla. Man idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Muslim. Ada hadis tu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya tiga perkara. Barang siapa ada salah satu daripadanya itu padanya. Tiga sifat ni kalau ada pada diri seorang itu, maka iaitulah munafik. Ya. Nauzubillah. Kalau ada sifat orang dalam diri seorang itu ada sifat ni, celah orang itu orang munafik. Dan jikalau puasa ia dan sembahyang ia sekalipun. Wa in sama wa salla. Kalau dia puasa dia sembahyang apa? Kalau ada sifat ni dalam diri orang ni, itu munafik. Dipanggil munafik perbuatan. Ingat molek. Bukan munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad tu kafir. Hak ni dipanggil munafik amali. Munafik dari sudut perbuatan dia. Ha, kita kena beza. Munafik amali tidak kafir, tapi orang tak baik lah. Tapi kalau munafik i'tiqad, mana dia buat maya tapi dalam hati dia tak beriman, itu dipanggil munafik i'tiqad. Orang ni orang kafir wal iazubillah. Yang pertama, seorang apabila bercerita nasihat ia berdusta. Wa idza haddatsa kadzaba. Bila kecek belawak lalu. Mari kapu ni royak benda-benda. Orang tak kenal dia sedaklah cakap. Ha, maka orang ni munafik. Perbuatan dia tu munafik. Apabila berjanji ia nescaya menyalahi akan janjinya. Bila janji orang belawak. Tak tunai janji. Ha, ini dusta. Yang ketiga, apabila dipercaya akan dia nescaya ia khianat. Bila orang percaya dia, wijawatan dia habis, dia sapuh dia. Ha. Gomo berlaku. Projek kecil ke projek besar kau bayar dalam poket kita habis. Ini dia panggil tiga golongan ini, tiga perkara perbuatan ini kalau ada pada diri seorang itu, orang ini orang munafik amali wa in sama wa salla. Kalau puasa, kalau sembahyang apa, dia ni munafik wal iyaz billah. Minta pelindung kita dengan Allah Taala daripada perbuatan tersebut. Syahdan. Bermula manusia itu terbagi atas tiga bagi. Ha, ini bahaya berlaku ni. Pembahagian-pembahagian ni bimbang kita, takut masuk kita. Manusia ni ada tiga bagi. Yang pertama, misalnya itu seperti makanan yang tiada terkaya daripadanya. Ada manusia ni seperti makanan yang tak terkaya. Kita orang Melayu ni boleh ke tak makan nasi? Eh? Tak boleh. Kalau tak makan juga pun sekali sehari kena makan. Yang kedua, misalnya seperti ubat yang berkehendak kepadanya itu pada satu waktu, iaitu sakit. Yang pertama sekali berah nasi. Yang kedua ubat. Ubat ni orang tak makan hari-hari. Kita bila kita makan ubat? Bila sakit. Dan tiada berkendak kepadanya pada waktu yang lain, iaitulah pada waktu sihat, orang tak percaya kau ubat. Yang ketiga, misalnya itu seperti penyakit. Maka tiada berkendak kepadanya itu sekali-kali. Siapa dia nak penyakit? Tak sih. Temunya kadang-kadang bila-bila tak sih pun cari. Tak? Orang yang jangan naik motor, kosi-kosi, naik derah. Cari penyakit, orang panggil lagi tu. Makan makanan-makanan yang tak baik, cari penyakit. Dan lagi taulan itu terbagi kepada tiga. Manusia itu terbagi pada tiga. Ada manusia seperti makanan. Oh ni kita tak boleh. Tak boleh tinggal dia. Siapa dia kita panggil? Orang-orang agama, tok guru, tok imam yang mengajar kita. Oh ni kita kena saing dia. Orang lain pula, manusia yang kedua ni seperti ubat. Sekali-sekala kita nak dia. Siapa dia? Penasihat-penasihat kita lah. Sekali-sekala kita kena cari dia dengan nasihat. Yang ketiga ni saing-saing hotok-hotok jauh ni, jangan saing dengan dia. Dan lagi kawan itu terbagi kepada tiga bagi. Saing pula terbagi kepada tiga. Yang pertama, kawan bagi akhiratmu. Saing lagi ke akhirat. Maka jangan engkau peliharakan dalamnya itu melainkan agama. Saing lagi ke akhirat, kita bicara agama dengan dia.
Yang kedua, kawan untuk dunia. Maka jangan engkau peliharakan dalamnya itu melainkan perangai yang baik dan pekerjaan yang membawa kebaikan. Maknanya sayang kita untuk dunia ni, kita kosi menego kau berapa buat kebun kau, maka kita kena buat baik dengan dia. Yang ketiga, kawan bagi berjinak-jinak dengan dia, kawan-kawan nak sayalah. Maka jangan engkau peliharakan dalamnya itu melainkan sejahtera daripada perdayanya dan kejahatannya. Kita sayang-sayang, tapi kalau nampak dia nak ngenak kita, nak perdaya kita, maka jangan kita buat benda yang tak baik sekali-kali, insyaAllah ta'ala. Habislah kita pada kali ini. Kita masuk kepada khatimah. Apa makna khatimah? Mana penamat dalam kita ni? Kita khatimah ni, kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.